Halo teman-teman, balik lagi di channel KD Gadget. Di video kali ini saya mau nyobain bikin motovlog dengan HP Android. Sebelum kita mulai videonya, pastikan kalian sudah subscribe ke channel KD Gadget dan simak baik-baik video ini sampai selesai. Jadi ceritanya minggu lalu saya iseng nyobain bikin motovlog pakai HP Android. Motovlog itu identik dengan action cam. Tapi berhubung saya nggak punya action cam, jadi saya bikinnya pakai HP aja. Nah, untuk membuat motovlog dengan HP, kita butuh alat kayak gini. Alat ini namanya chest strap untuk handphone. Kalian bisa beli alat ini secara online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Alat ini kita pasang di badan kita kayak gini, kemudian pasang HP-nya, dan kita tinggal pencet tombol record untuk mulai motovlognya. Penasaran kayak apa hasilnya? Yuk langsung aja kita lihat sama-sama. Sepeda motor yang saya gunakan ini adalah Honda Supra X 125 keluaran tahun 2009. Ini adalah sepeda motor kesayangan saya dan sehari-hari saya pakai untuk beraktivitas. Walaupun motor ini udah agak lama, tapi mesinnya masih oke. Masih bisa dipakai ngebut seperti yang kalian lihat ini. Sedangkan untuk HP yang saya gunakan di sini adalah Realme 5 Pro dan videonya saya rekam di resolusi Full HD 1080p. Kenapa saya pakai Full HD? Soalnya motovlog itu rekamnya agak lama, jadi supaya memorinya nggak penuh, kita pakai resolusi Full HD aja. HP yang saya gunakan ini kebetulan punya lensa wide angle, jadi saya gunakan lensa wide angle-nya untuk merekam video. Nah, kalau HP kalian nggak ada lensa wide-nya, kalian bisa gunakan lensa tambahan untuk HP. Walaupun biasanya lensa kayak gitu bisa mengurangi ketajaman videonya. Kemudian untuk audionya, kalian bisa gunakan mikrofon clip-on yang bisa dicolokin langsung ke HP-nya. Untuk video ini, saya sama sekali nggak pakai mikrofon, soalnya saya cuma pengen ngetes visualnya aja. Tapi idealnya motovlog itu sambil naik motor, sambil ngomong. Tapi karena saya cuma ngetes aja, jadi di sini saya pakai voice over aja.
Video ini adalah eksperimen saya membuat motovlog dengan modal HP. Gimana menurut kalian hasil videonya? Bagus apa enggak? Apakah kalian juga tertarik membuat motovlog dengan HP? Atau kalian lebih suka bikin motovlog pakai action cam? Silakan tulis komentar kalian di bawah. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.